Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Ah, hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Daripada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, kepada korang yang dah like, subscribe, comment and share dan sebagainya dekat YouTube channel aku. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang. Dan nak dijadikan ceritanya, korang jangan lupa juga untuk tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download, create account ataupun register account, screenshot, hantar dekat DM Instagram aku tu sebagai book bukti nak dijadikan ceritanya yang korang dah buat benda tu. Dan insyaAllah kepada beberapa orang yang terawal, aku akan bagi korang hadiah nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan percayalah, bila korang tekan je link tu, korang akan dapat membantu orang-orang yang memerlukan nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak paksa, tapi kalau korang boleh buat, alhamdulillah, terima kasih. Okay guys, seperti yang korang dah tengok dekat title tu, hari ni aku akan buat konten seram lagi. Aku akan buat cerita seram lagi. Dia sebabkan ramai sangat orang yang komen, ramai sangat orang yang DM aku dekat Instagram, diorang kata, Abang Kamal buatlah lagi cerita seram, buatlah lagi. Tak puas. Okey, nak dijadikan ceritanya hari ni, aku akan buat lagi cerita seram. Dan cerita seram hari ni boleh dikatakan agak seram, tapi tak beberapa seram pula nak dijadikan cerita macam tu. So kalau korang berminat dan dengar, korang tunggu sampai habis video nak dijadikan ceritanya. Sebab cerita hari ni agak seram dan ada beberapa chapter lah nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey guys, tanpa basa-basi, aku pun banyak bebel. Nanti kan orang marah aku, nak penampor je kan. Dia kata, Abang Kemal ni kan, kata nak buat cerita tu, tapi dia bebel je banyak dekat awal-awal video nak dijadikan ceritanya. Okey, tanpa basa-basi, jomlah kita mulakan cerita seram kita pada malam ini nak dijadikan ceritanya macam tu. So nak buat apa? Tutup lampu. Okay guys, apa-apa pun abaikan jerawat aku ni lah. Okay, jerawat aku ni adalah jerawat yang sangat besar. Dia macam jerawat batu sebenarnya. Aku tak tahu kenapa dia tumbuh kat situ. Dia memang sangat-sangat lambat nak kecut lah nak dijadikan cerita ni. So abaikan je lah jerawat-jerawat aku tu. Bukan jerawat-jerawat, ni ada jerawat ni kat sini je. Okay, abaikan sebab korang nak dengar cerita aku, bukan nak dengar cerita jerawat aku kan, nak dijadikan ceritanya. So jomlah kita mulakan cerita seram kita pada malam ini nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku record ni malam lah. Mungkin aku post ni petang lah. Sebab kenapa aku post petang? Sebab kebanyakan daripada korang kan takut nak tengok malam-malam kan. Sebab tu aku post petang lah, supaya korang boleh dengar, korang boleh tengok cerita seram ni, nak ada cerita-cerita macam tu. Kalau aku post malam kan, korang, apa kabar, saya tunggu esok lah sebab saya takut lah petang, apa ni, malam-malam ni nak ada cerita-ceritanya macam tu. Okay, so disebabkan benda-benda macam tu, aku post lah petang supaya korang pun boleh tengok. Waktu petang tak takut sangat kan. Okay guys, chapter yang pertama ni bertajuk flat nak dijadikan cerita macam tu. Okay, bukan aku yang mengalaminya. Dulu waktu aku sekolah rendah ke sekolah menengah, tersilap aku waktu tu sekolah rendah lah. Sekolah rendah waktu tu aku baru habis UPSR. Okay, bila kita habis UPSR waktu tu, kita tak ada benda nak buat. Macam tu, tak ada apa-apa nak buat. Lepas tu ada kawan aku ni, kita orang duduk macam satu meja macam tu. Ada dah 5 orang macam tu, tak silap aku. Lepas tu dia ada cerita hantu lah. Kita macam kongsi-kongsi cerita hantu macam tu. Lepas tu ada seorang daripada dia tu budak lelaki. Aku ingat lagi budak lelaki dia kawan aku. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia cerita pasal flat lah. Okay, flat ni dia cerita pasal abang dia. Abang dia duduk flat dekat Kuala Lumpur. Nak dijadikan cerita, cerita tu dekat Kuala Lumpur lah. Tak silap abang dia tu waktu tu duduk dekat Kuala Lumpur. Abang dia tu kerja, kerja dekat salah satu mall dekat Kuala Lumpur. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu abang dia tu duduk dekat flat dekat Kuala Lumpur jugalah, sebab nak memudahkan pekerjaan dia, nak pergi sana, nak pergi sini, apa benda semua tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia tak tahu flat tu sebenarnya flat yang berhantu. Flat tu sebenarnya bukan flat berhantu pun sebenarnya. Tingkat yang dia duduk tu dan dekat rumah yang dia sewa tu nak dijadikan ceritanya, dekat situ saja yang berhantu. Okey, cerita dia bermula macam ni. Kawan aku cakap, abang dia mula-mula waktu nak masuk rumah tu, ada kawan, maksudnya dia macam kongsi-kongsi duit lah nak duduk dekat rumah tu macam tu. Sebab dia tak mampu nak bayar sorang-sorang nak dijadikan cerita macam tu. Sebab baru-baru kerja, baru pindah kan daripada Kuantan, pindah ke Kuala Lumpur disebabkan kerja. Lepas tu nak duduk rumah pula tu, mana ada duit sangat kan, gaji pun tak dapat lagi nak dijadikan ceritanya. Lepas tu waktu dia mula-mula nak masuk tu, dia ingatkan dia ada kawan sebab dia dapat call yang orang tu pun nak sewa satu rumah dengan dia. Faham tak? Lelaki juga nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pun suka-suka hati je lah, maksudnya dia pun apa, senang hati pergi ke Kuala Lumpur tu, konon-konon nak masuk rumah tu, nak kerja apa benda semua kan, sebab rumah tu dekat dengan apa ni, shopping complex ataupun mall yang dia nak kerja tu, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu hari pertama dia jumpa tuan rumah, tuan rumah pun bagilah dia kunci tu. Dia kata tuan rumah bagi dia kunci.
kunci. Lepas tu dia pun nak masuk rumah tu macam biasa. Lepas tu dia tunggu. Dia tunggu je konon-kononnya ada apa tu kawan satu rumah dia nak datang lah konon-kononnya. Nak sewa rumah tu sama-sama dengan dia. Dia tunggu daripada asar, daripada Zohor ke asar. Asar ke maghrib, maghrib ke isyak. Kawan dia tu tak datang-datang nak dijadikan ceritanya. Tak ada pun nak dijadikan ceritanya. Dia tunggu-tunggu lah macam orang bongok tunggu je lah. Rupa-rupanya orang tu tak datang-datang. Lepas tu dia pun tidur. Malam tu dengan rumah tu orang kata tak kemas-kemas sangat lagi lah. Sebab dia baru je datang daripada Kuantan ke Kuala Lumpur tu. Lepas tu dia kata dia duduk je rumah tu macam biasa. Lepas tu dia terlelap. Dia macam tertidur macam tu sebab penat sangat kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya waktu dia tidur tu. Dia dengar ada orang masuk rumah dia. Dekat pintu rumah dia tu dia dengar ada orang masuk macam macam tu macam Lepas tu dia pun terbangun, terjaga macam tu. Lepas tu dia pun keluar daripada dia punya bilik tu. Nak dijadikan ceritanya, dia tengok ruang tamu still bersepah lah. Lepas tu dia tengok pintu utama terbuka. Maksudnya pintu rumah dia tu terbuka, macam terjegil sikit tau. Lepas tu dia macam, bukan tadi aku tutup ke? Bukan tadi aku kunci ke? Haa macam tu. Lepas tu dia kata, dia macam terfikir, tadi kan dia tutup pintu tu. Macam mana pintu tu boleh buka? Nak cakap angin, ini flat nak dijadikan ceritanya. Bukan sesuka hati angin bila datang kat mana-mana pun kan. Sebab flat, korang faham lah rumah-rumah flat kan tinggi. Lepas tu macam ada orang kata batu sana, batu sini, dinding sana, dinding sini. Nak cakap angin orang kata tak berapa logik lah. Lepas tu dia kata waktu tu dia rasa tak rasa takut sangat lah nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia kata flat tu dia duduk dekat tingkat 3 nak dijadikan ceritanya. Dia duduk dekat tingkat 3. Okay, kita berbalik pada cerita tadi tu. Dia pun tutup pintu tu balik. Dia kata dia tutup pintu. Lepas tu dia buka balik lampu ruang tamu tu. Dia sambung kemas ruang tamu tu sambil dia tengok TV nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia kata waktu dia tengah sibuk apa tu kemas dekat ruang tamu tu, dia rasa haga, dia pergi buat air nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu dengar lagi pintu utama tu buka macam tu, macam terbuka lagi. Dia pun pandang waktu tu, memang dia pandang depan-depan mata dia, pintu tu memang buka depan mata dia. Weh, meremang bulu rumah aku malam-malam ni, bercerita hantu ya Allah. Okay, memang waktu dia kata dia tengok, dia pandang je tepi tu, memang pintu tu terbuka macam macam tu, memang depan mata dia. Tadi dia dengar waktu dia dekat dalam bilik, dia tak nampak pintu tu terbuka. Ni dia tengah buat air, sebab dapur tu dengan pintu utama tu macam kau pandang tepi je kau dah nampak pintu tu. Macam tu macam begitu. Lepas tu dia dah nampak pintu tu terbuka macam tu. Dah waktu tu dia dah rasa lain macam. Waktu tu start tu dia rasa lain macam. Dia tak jadi buat air. Dia pergi balik ruang tamu. Dia buka balik TV. Sebab waktu dia dengar tu, TV tertutup juga nak dijadikan cerita ni. TV tutup secara automatik. Korang bayangkan. Cuba korang bayangkan. Waktu tu 2014. Adakah TV automatik? Kalau ada aku tak tahulah kan. Sebab waktu tu dia kata TV tu tertutup secara automatik nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu dia dah rasa lain macam lagi kat situ. Dia pun tutup lampu ruang tamu, tutup balik pintu utama, pergi masuk bilik tidur dia nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dekat sini yang paling ekstrim, yang kat sini paling ekstrim nak dijadikan ceritanya. Dia tutup pintu bilik dia. Dia masuk, dia tidur nak dijadikan ceritanya. Dia dengar ada orang ketuk pintu bilik dia pula nak dijadikan ceritanya macam tu. Ada suara panggil nama dia. Waktu tu dia kata dia memang tak tahu nak cakap macam mana lah. Adik dia tu kan kawan aku. So dia bercerita tu, kita orang ni rasa mana nak terkencing kat situ. Memang dekat dalam kelas tu memang ramai lah juga dengan cerita dia tu. Sebab dia kata dia ketuk pula pintu abang aku, pintu bilik abang aku tu, dia ketuk. Dia sebut nama abang dia nak dijadikan cerita macam tu kan. Lepas tu kita balik-balik kepada situasi yang tadi tu lah, okay. Lepas tu dia kata bila dia ketuk. Memang gila kau, memang tak ada lah orang nak buka pintu tu kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dalam selama 5 minit lah, tak silap aku, selama 5 minit abang dia, abang kawan aku ni bangun, pergi dekat pintu tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pun buka pintu tu, dia buka pintu, lepas tu tengok tak ada orang. Dan apa yang terjadi? TV terbuka. Dia pergi dekat ruang tamu, dalam keadaan ruang tamu dia lampu tak buka. Lepas tu dia pergi tengok kat TV tu, TV tu tak ada siaran. TV yang tak ada siaran korang macam macam tu, kau faham tak? TV yang tak ada siaran ni macam rosak macam macam itulah TV yang tak ada siaran. Kau faham je lah. Lepas tu dia kata waktu TV tu tak ada siaran, dia pun terduduk dekat sofa ruang tamu tu. Dia terduduk. Lepas tu apa yang terjadi? Cawan daripada dapur tu terbang pergi hempas dekat dinding nak dijadikan cerita ni. Macam macam tu. Macam macam tu kat tepi dinding, faham tak? Cawan tu naik terayun, lepas tu pergi kat tepi dinding, pecah nak dijadikan ceritanya. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga cawan satu pinggan nak dijadikan ceritanya terbang. Lepas tu hancur tepi, prah
ke dinding nak dijadikan ceritanya macam tu. Nak dijadikan ceritanya kalau korang berada kat situasi korang macam ni. Eh, kalau aku dah tekan cinta berigak kat situ, dah tak ada cebok-cebok lah bodoh. Nak dijadikan ceritanya. Habis semua ni, jawan, pinggan, apa benda semua tu kan. Dah kena dekat dinding tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia pun terus masuk bilik, kunci pintu, masuk dalam selimut, tak keluar-keluar sampai esok pagi. Nak dijadikan cerita macam tu. Esok pagi, dia telefon tuan rumah. Kenapa dia tak nak telefon malam? Dia tak nak ganggu tuan rumah. Itulah. Dia telefon tuan rumah. Lepas tu tuan rumah tu kata, kejap lagi dia datang rumah. Okay. Lepas tu dia datang rumah, nak dijadikan ceritanya, dia cerita macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu abang kawan aku tu dapat satu call. Dia dapat satu panggilan. Lepas tu dia angkat panggilan tu. Lepas tu panggilan tu daripada tuan rumah yang lain. Faham tak? Confirm tak kat sini? Confirm tak? Lepas tu tuan rumah tu cakap dia tunggu abang kawan aku tu daripada semalam tak datang-datang. Kau faham tak? Lepas tu nak dijadikan ceritanya, mudahnya macam ni. Abang kawan aku ni salah pergi rumah, nak dijadikan ceritanya. Salah masuk rumah, salah jumpa tuan rumah. Aku pun tak tahu macam mana benda tu boleh terjadi, tapi dia salah jumpa tuan rumah. Kau faham tak? Aku macam, macam mana kau boleh salah tuan rumah? Nombor telefon tu salah ke? Nak dijadikan ceritanya kan? Lepas tu yang abang kawan aku ni pun letak telefon, dia pandang muka tuan rumah tu. Muka tuan rumah tu buat muka tak bersalah. Kau faham tak? Buat muka tak bersalah macam, eh, aku dah bagi duit kat engkau, lepas tu kau cakap kau kenal aku apa benda semua kan. Rupa-rupanya abang kawan aku ni salah, salah rumah, salah tuan rumah. Nah, maksudnya dia salah flat lah, bukan flat tu yang dia duduk. Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pun call balik tuan rumah yang baru tu kan. Dia call, lepas tu dia kata, saya tunggu awak daripada semalam, awak tak datang-datang ni, awak gimana? Macam tu. Awak ingat saya ni apa nak tunggu awak? Dia marah pula yang kawan aku, apa ni, abang kawan aku tu lah. Yang abang kawan aku ni pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab dia pun salah, dia pun salah. Lepas tu tuan rumah tu pun salah. Lepas tu dia pun minta ganti rugi balik dekat tuan rumah yang lama tu. Dia kata, nah kunci, lain kali tengok betul-betul nama customer tu, nak dijadikan ceritanya. Dan sekarang, dah sampai sekarang kan, aku pelik kan, macam mana dia boleh salah tuan rumah tu, macam mana dia boleh salah customer? Takkan dia tak tanya nama customer dia dulu kan? Takkan dia tak tahu nombor telefon customer dia? Tiba-tiba boleh salah macam tu, aku rasa macam tak logik juga kat situ. Tapi nak dijadikan ceritanya, abang kepada kawan aku ni, dia pun pergilah dekat tuan rumah baru tu, pergi dekat flat yang baru, dan flat tu pun sebenarnya dah ada dah orang duduk dalam tu. Maksudnya, kan aku cakap abang kawan aku tadi tu, dia tunggu kawan dia. Rupa-rupanya kawan dia tu dah ada dah dekat rumah baru tu. Macam tu, betul lah kawan dia tu ada dekat rumah baru. Dia ni je yang tak sampai-sampai dekat rumah yang sepatutnya dia ada. Kau faham tak? Dia pergi rumah yang lain. Dia tersalah rumah, nak dia jadikan cerita macam tu. Lepas tu rupa-rupanya dia pun rasa macam selamat lah bila dia tengok ada housemate ataupun kawan satu rumah dia, nak dia jadikan cerita macam tu. Sebab benda-benda macam tu dah berlaku, mesti dia takut kan nak duduk rumah-rumah baru ni. Nak dia jadikan ceritanya macam tu lah. Dan nak dia jadikan ceritanya, korang tahu tak apa lagi yang terjadi? Kawan serumah dia tu rupa-rupanya satu tempat kerja dengan dia dekat mall tu, nak dia jadikan ceritanya. Jadi dia orang pergi kerja hari-hari sama-sama, nak dia jadikan ceritanya. Maksud rezeki lah kan. Maksudnya kau apa ni, sewa rumah, tiba-tiba satu rumah pula dengan apa ni orang kata, kawan kau dia rupa-rupanya satu tempat kerja dengan kau. Boleh pergi kerja sama-sama, balik kerja sama-sama, tumpang apa benda semua kan. Dekat, lepas tu mall pun dekat dengan rumah dia orang. Jadi nak dia jadikan ceritanya, semua dia jadi sangat mudah. Tapi rupa-rupanya yang awal-awal tadi, abang kepada kawan aku tu salah rumah, nak dia jadikan ceritanya. Eh, kalau akulah kan, aku dah memang maki dah tuan-tuan rumah yang apa ni, tuan rumah yang lama tu, nak dia jadikan ceritanya. Dia boleh tak cakap, dia boleh tak tahu nama customer dia, dia tak boleh nak tahu, dia boleh bagi je kunci macam tu. Lepas tu aku rasa kan, rumah yang flat yang kena ganggu tu, yang apa ni, abang kepada kawan aku duduk tu, aku rasa mesti ada benda-benda yang berlaku dekat situ. Sebab takkanlah benda-benda tu boleh kacau kan. Ataupun benda tu memang tak suka orang masuk dekat tempat dia lah, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Mesti ada sejarah silam di sebalik apa ni orang kata rumah flat tu lah, nak dia jadikan cerita. Sebab takkanlah benda tu boleh berlaku secara tiba-tiba kan. Mesti ada sebab kenapa benda tu berlaku. Macam tu. Okay guys, so chapter kita yang pertama tadi yang bertajuk flat tadi dah pun habis. So jomlah kita pergi kepada chapter kita yang kedua yang bertajuk hotel. Okay guys, hotel ni pula pun bukan aku yang mengalami. Ini pun sebenarnya satu cerita daripada kawan aku waktu tu kat sekolah rendah, yang kita orang duduk satu meja tadi, yang aku cerita kat awal-awal tadi tu. Kan kita orang berkongsi cerita seram. Okay, lepas tu ada salah satu daripada diorang ni pun bercerita, yang ni perempuan. Okay, kawan aku yang perempuan, dia cerita kat aku ni pasal hotel lah, nak dijadikan cerita macam tu. Dia kata waktu tu dia bercuti dekat Langkawi. Waktu tu dia darjah 3. Waktu dia cerita dengan kita orang tu, kita orang dah darjah 6. Jadi waktu tu dia still ingat lagi lah cerita tu, dan aku still ingat cerita dia sampai sekarang. Ha, macam tu. Waktu tu dia pergi bercuti dekat Langkawi. Waktu tu umur dia darjah 3 tak silap aku. Lepas tu dia kata dia pergi satu hotel tau. Satu hotel tu ada
tingkat tu tak berapa tinggi sangat, tak berapa rendah sangat lah tingkat dia tu. Dia macam duduk kat tingkat yang sederhana macam tu lah, dalam tingkat 5 ke tingkat 6, tingkat 7 macam tu lah dia duduk kat hotel tu. Apa tu nak dijadikan ceritanya, waktu dia datang Langkawi tu, macam kau tahu lah Langkawi kan ada banyak benda, ada coklat lah, makanan kan banyak juga kat Langkawi tu kan. Ramai orang suka pergi Langkawi tu sebab coklat je, coklat Daim, coklat, sebab coklat kat sana murah kan, bebas cukai. Nak dijadikan ceritanya, apa tu dia cerita lah gini. Lepas tu sampailah dia orang sampai dekat Langkawi tu, naik feri. Lepas tu dia orang pun duduklah dekat hotel. Hotel tu aku tak boleh bagi tahu nama sebab nanti jadi isu nak dijadikan ceritanya, ataupun jadi apa-apa je lah yang orang tak nak kan. Nak dijadikan ceritanya, waktu dia pergi dekat hotel tu, dia kata waktu check in tu, dia kata tak ada apa-apa, okey je. Lepas tu dia kata waktu tu dia ada 5 orang adik-beradik. Lepas tu masuk dengan mak ayah dia, maksudnya 7 orang lah. Okey, dia anak yang sulung, yang bawah-bawah ni semua adik dia. Lepas tu ada mak dengan ayah dia, jadinya ada 7 orang duduk dalam satu bilik. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dia kata dia ambil bilik yang paling besar lah dekat hotel tu sebab 7 orang kan. Lepas tu ada beberapa katil macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia orang pun check in. Waktu dia darjah 3, waktu aku darjah 3, waktu tu 2014, 13, 2012 kot. 2012 ke 2011, 2011 macam tu, waktu tu darjah 3. Lepas tu dia kata waktu 2011 kan, handphone kan orang kata tak adalah canggih sangat kan, dia kata kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia pun waktu tu dah check in, masuk bilik apa benda semua. Petang tu ayah dengan mak dia, dia kata papa dengan mama, papa dengan mama dia tu dah janji nak bawa pergi mandi kolam dekat bawah, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia dengan adik dia ni pun sukalah mandi kolam, budak-budak kalau mandi kolam memang sukalah kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia pun dah tunggu sampai lepas asar. Lepas tu bapak dia pun dengan papa dengan mama dia tu pun bawa lah dia orang ni turun pergi mandi kolam dekat bawah. Lepas tu lepas mandi kolam apa benda semua, lepas tu tengok adik dia yang nombor 3 hilang. Adik dia yang nombor 3 tu hilang, lelaki nak dijadikan ceritanya. Adik dia yang paling bongsu tu waktu tu macam kecil lagi lah, mak dia mama dia yang pegang lah. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, adik dia nombor 3 lelaki hilang waktu tu. Bila macam mana dia perasan hilang, waktu tu dia nak naik kat bilik, waktu tu dia nak maghrib, lepas tu dia tengok anak dia, lepas tu seorang tak cukup. Kau gila, gini lah bapaknya nak cari anak dia, dah tak ada kat situ kan. Macam mana anak aku macam tu. Kalau aku gelapoi, anak hilang macam tu, kecil lagi pula tu. Lepas tu nak dijadikan cerita, dia kata petang tu memang ramai gila yang mandi kolam macam tu. Takut dia macam terikut salah, bapak dia ni takut anak dia tu salah ikut orang, salah ikut mak dengan bapak orang. Kau faham tak macam tu? Dia tengok, oh tu mungkin mak bapak dia, tu mungkin papa dengan mama dia. Lepas tu dia pun ikut je lah orang tu. Lepas tu dia pun turun lah dekat lobby ke receptionist tu, dia suruh tengok anak dia dekat mana, nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu buatlah announcement satu hotel tu. Lepas tu dia kata siapa ada nampak budak macam ni, tinggi macam ni, dalam lingkungan umur 3 tahun apa benda semua, contoh lah macam tu kan. Lepas tu tak ada apa-apa jawapan, tak ada apa-apa panggilan, tak ada apa-apa information pun yang orang bagi nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dah habis gelapor dah keluarga dia ni, tak tahu nak cari adik dia dekat mana. Lepas tu check satu bilik, kau faham tak? Sebab dalam satu hotel tu tak adalah banyak sangat bilik yang orang duduk kan. Maksudnya orang hanya kena check dekat bilik yang orang duduk saja. Ha macam tu. Manalah tahu orang tu suruh adik dia ke, orang tu buat apa-apa dekat adik dia ke kan. Lepas tu check pula dekat CCTV dekat kolam daripada petang tu apa benda semua. Waktu ni lah nampak, okey, dekat CCTV tu nampak waktu petang tu adik dia keluar daripada kolam ikut salah seorang yang dia orang tak kenal, nak dijadikan cerita macam tu. Rambut dia panjang sampai sini, pakai spek mata warna hitam. Ha, aku ingat lagi dia cerita. Rambut dia panjang sampai sini, pakai spek mata warna hitam. Tak tahu lelaki ke perempuan. Tengok badan macam lelaki, tapi rambut macam perempuan. Kau faham tak? Dia macam confused kat situ. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, tengoklah balik, zoom. Muka tu memang lelaki, tapi lelaki tu rambut dia panjang sampai sini, pakai spek mata lah. Lepas tu dia tarik tangan adik dia tu kan, dia tarik tangan budak tu, budak tu pun ikut lah. Maksudnya adik kepada kawan aku ni ikut lah orang tu. Ikut pukul apa ni orang kata, memang dah nak dekat maghrib tu. Ah macam tu. Dia memang tarik budak tu, maksudnya dia ambil budak tu, dah nak dekat maghrib macam tu. Lepas tu bila dah nak dekat maghrib, semua bangun daripada, bukan semua bangun daripada kolam, maksudnya semua apa ni keluar daripada kolam. Lepas tu cari-cari budak tu tak ada, nak dijadikan ceritanya. Cari punya cari guys, nak dijadikan ceritanya. Korang tahu tak, tak jumpa budak tu sampailah malam. Papa dengan mama kawan aku ni dah menangis-nangis dah dekat reception ni dengan lobby. Lepas tu tiba-tiba nak dijadikan ceritanya, ada dengar bunyi walkie-talkie pekerja dekat hotel tu. Macam tu, pekerja dekat hotel tu kan, kan ada walkie-talkie tu kan. Lepas tu cakap, hey Roger, dah jumpa. Ada dengar cakap perkataan dah jumpa, nak dijadikan ceritanya. Rupa-rupanya korang tahu tak budak tu jumpa dekat mana? Ada dekat dalam tong sampah yang tertutup. Nasib baik budak tu hidup lagi, nak dijadikan ceritanya. Tong sampah yang boleh tutup, yang contoh yang warna hijau tu, meremang weh bulu rumah aku dengan cerita. Aku tak tahu kenapa malam ni selain macam meremang ni tu.
jumpa budak tu dekat dalam tong sampah. Kau faham tak? Tong sampah hijau tu tertutup. Budak tu menangis dekat dalam tu, tak buat apa. Kau faham tak? Dia menangis. Macam tu je. Kalau akulah, aku dah tendang lah tong sampah tu. Aku tergolek biar aku keluar daripada tong sampah tu. Kau faham tak? Dia duduk dalam tong sampah tu, dia macam terperangkap dalam tong sampah tu. Kau faham tak? Macam tu. Lepas tu, yang pekerja tu pun nampak budak tu pun, dia dengar tau. Dia dengar ada bunyi budak menangis. Tong sampah dekat mana? Tong sampah dekat belakang dapur hotel tu. Dapur hotel, dia ada satu lagi bahagian dekat ruang tu, dekat luar tu tau. Macam bukan dalam aircon. Macam tu. Dia ada lagi satu tempat-tempat buang-buang sampah makanan hotel. Faham tak? Budak tu ada dekat dalam tu, dalam pakaian renang lagi. Kan dia berenang kan dekat kolam-kolam, dekat swimming pool apa benda semua tu. Dia kan pakai baju renang. Dia pakai baju renang tu dekat dalam tong sampah tu. Kau faham tak? Dia menangis kat situ. Pekerja tu pun ambil dia angkat. Dia kata dah jumpa. Biru guys mulut dia. Aku rasa dia macam dah nak lemas tau, duduk dalam tong sampah tu. Sebab tak ada udara, tak ada oksigen sangat. Lepas tu orang tu pun ambil dia. Orang tu ambil baby tu. Lepas tu taklah baby sangat. Dia macam budak umur 4 tahun 3-4 tahun macam tu lah. Tapi dia dah boleh berjalan lah. Jadi duduk je dalam tong sampah tu. Lepas tu orang tu bawa dia keluar. Lepas tu orang tu bagilah dekat papa dengan mama dia. Lepas tu papa dengan mama dia tu cakap, Kenapa ni? Lepas tu nak dia jadikan ceritanya, budak tu tak tahu nak cakap macam mana. Sampailah dia orang masuk dalam bilik hotel tu, nak dia jadikan ceritanya. Esoknya dia orang terus balik rumah dia orang, nak dia jadikan cerita macam tu. Sebab takut benda-benda yang pelik lagi terjadilah, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Sampai dekat rumah, baru adik dia cerita dekat papa dengan mama dia. Dia kata abang tu kata nak bagi dia gula-gula. Lepas tu abang tu kata nak bawa dia pergi fun fair, nak dia jadi kecerita macam tu. So dia pun fun fair. Lepas tu dia pun ikutlah abang tu. Lepas tu nak dia jadi kecerita. Rupanya abang tu masukkan dia datang sampah. Tak apalah masuk datang sampah guys, aku takut kena bunuh ke apa ke, takut juga kan nak dia jadi keceritanya. Nak dijadikan ceritanya, start daripada tu dia orang kalau pergi bercuti, dia orang memang akan kira anak dia orang sebelum pergi mana-mana, sebab takut hilang lagi, nak dia jadikan ceritanya macam tu lah. Okay guys, so kalau korang nak pergi bercuti mana-mana, berhati-hati. Kalau korang ada adik kecil-kecil tu kan, korang tengok adik-adik korang tu. Kalau korang bayi-bayi aku ni kan, korang tengok guys adik-adik korang tu. Aku takut lah kan orang-orang ni kan. Orang hati kita tak boleh tahu macam mana. Kadang-kadang dia ambil je kan adik kita tu kan. Dia kerak-kerak ni, dia jual lah kat Thailand. Nak dia jadikan cerita, tak takut. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so tadi tu chapter kedua kita yang bertajuk hotel tu lah. So aku rasa untuk malam ni setakat ni sajalah cerita seram kita yang tak berapa nak seram. Pada malam inilah nak dijadikan cerita macam tu. Aku dah meremang lain macam dah ni. Walaupun aku pakai hoodie ni rasa melemang. Melemang boleh. Meremang dia tu dah lain macam dah lah rasa dia tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, aku harap korang terhibur dengan konten seram aku kali ni. Walaupun tak berapa nak seram, nak dijadikan cerita macam tu. Jangan lupa untuk follow aku dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Download dan register account, screenshot, hantar ke DM Instagram aku sebagai bukti. Dan korang tekan link tu, korang akan dapat membantu orang-orang yang memerlukan lah. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.